Selamat siang, kami tim Resmo Polres Minahasa siang hari ini melakukan penangkapan terhadap diduga tersangka dimana tersangkanya adalah suaminya yang merantau Kecamatan Tunanu Timur, dan mudah-mudahan tersangka ini berada di rumah. Jadi tersangka ini sering menganiaya istrinya dengan cara menampar dan menusuk badan dan wajah korban. Akibat dari penganiayaan tersebut, korban istrinya mengalami luka lebam memar di wajah dan tubuhnya. Kemudian bisa diamankan, kami akan bawa ke Polres untuk diproses secara hukum yang berlaku. Dan apabila terjadi musyawarah, ya itu lebih baik karena mereka suami istri. Resmo, yes. Biasanya yang menganiaya itu suami-suami lemah, menganiaya istri tidak maksudnya tidak mampu dengan permainan dianiaya. Sebelum atau sesudah? Selalu menunggu. Iya, no. Masih sebelum, Kang. Itu tante itu, Bang. Siapa dipenang untuk anak? Okay. Master. Mana? Ayo di rumah. Pulang oma-oma dia datang. Jadi dia bilang bagaimana, Lan, Bu? Dia bilang. Nanti oh, ibu be anak mantu itu. Anu iya, itu perempuan. Begini, Bu. Ya tambah ribut ini. Dia si ancol. Nah, kenapa? Perempuan berapa ribut, Kang? Iya, mari dia pelat. Sampai tanggal 15. Itu kasihan anak. Orang bilang, kurang cerdas. Gini. Orang ini baik sih, orang. Jadi ini permasalahan ini torang mau datang kemari berdasarkan laporan, dan torang juga lebih suka ini permasalahan cepat selesai dalam dengan maksud kekeluargaan, eh. Tapi kalau dia mau baking lagi, kemarin dulu di situ. Kemarin dulu dia di apa di justru lapor toh. Tapi Pak Juko saya tobat, Mama Jo sayang. Tiga hari sebelum kejadian rumah kalai. Memang harus ada pertemuan orang ini. Dia semua bilang kata dia semua cerai, dia memang kata sewa pengacara. Iya, jadi orang itu kebakaran bilang. Nah, walaupun mau gitu, mau itu tujuan, tetap si pelaku Polres karena ya soal kita pun polisi. Baguslah. Nah, dari apa kau? Dari sini lagi dia tambah dia terus. Mungkin ke rumah dia. Tapi amin aja. Di gereja. Antar akan di sini kan perempuan itu mau bawa. Oh, kan antar. Itu tanda. Antara bapak motor ibu. Bris. Briski. Coba tanya kalau itu neraka mari kali telepon.
Sama tak ada nama? Oh, Pak apa ini, Kang? Apa? Anu, tu jawab apa no? Anu, pole ana. Bukan. Oh. Woi. Kade. Untuk dia, kita mau jemput yang mana? Ini. Balik mana? Dia novel tak dia bilang pengin. Oh, Tuhan kasihan. Ini kita yang kita mau jemput. Rabu-rabu. Ini. Heeh. Nah, sudah. Ya saya sini, Pak, kamu jangan. Ini masih ada itu. Bawah. Lebih. Jadi siang hari ini Tom datang kemari berdasarkan laporan. Juga. Karena di laporan itu Rominasa. Dilaporkan Cepat Yesaya. Mana ah, Yesaya? Kemari. Jadi entah anak pelaku atau nyana cuma di laporan Yesaya. Nanti anak kasihkan keterangan di sana. Api besar bos. Masuk kasih. Api besar. Bang Audi, sudah datang ke obat kucing. Oh, ini yang kenapa itu? Lihat, langsung kirim paket. Lihat, kenapa kita ganti bos? Kalau berapa boleh lupakan. Aman, bro. Terima kasih, Pak. Kebetulan kedua korban dan pelapor ini rumahnya berdekatan, suami istri ini, orang tua dan orang tuanya berdekatan. Biasa umur muda kawin, jadi emosi tidak bisa dikontrol. Lu cek tadi ke rumah mana? Jadi kami tim Resmob sudah berhasil mengamankan terlapor, dalam hal ini suami korban, dan kami juga akan menjemput pelapor istrinya agar supaya permasalahan ini cepat Mas diselesaikan. Sama-sama dia iya. Pak Kanit. Aman. Yang enggak jeli di arah. Coba aja di belakang. Iya, bar belakang. Supaya selesai cepat. Sabar. Halo, Ade. Mau dulu bilang kita di kantor. Jadi, siapa kamu nama? Jewal. Mana ini kan rumah tangga, toh? Mana tahu itu tuh pendeta ada bilang. Mana masih ingat waktu di Puade pendeta ada bilang? Ada. Hah? Ada. Kalau rumah tangga itu bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga, toh? Ah, Jewa. Iya. Jadi, ngoni serumah tangga walaupun ngoni umur masih muda, ngoni mesti baku mengerti, baku menghormati baik ngana dengan ape suami, yang terlebih dengan ape orang tua. Hah? Iya. Itu jangan orang tua ngana aduh. Boleh itu. Begitu juga suami. Suami itu tuh tugasnya mengurus istri dan anak dalam hal memberi nafkah. Jadi dia mesti mencari. Mati bos. Nanti bisa layar belakang. Oh? Ya, nah, itu. Layar, dia mesti mencari. Nah, karena om polisi dengar kalau mau pergi mencari nggak ada anak kasih, mesti tahan-tahan. Jangan. Mencari supaya ngoni ada doi, ngoni mau beli apa-apa.
dengnya anda mau ikut mata, dengnya mau bakal lain, eh? Oh jangan buat cerita, karena apa yang dipersatukan Allah itu tidak bisa lagi dicerai beraikan kecuali maut. Toh ada dengar tuh itu? Iyo, jangan bawa kelai kasihan. Jadi di 10 pembala itu tertulis, hormatilah orang tuamu, bangun api umur panjang. Eh? Iyo. Jangan kena. Oh, jangan nak apa cilan. Apa nama kamu tuh? Jewel. Sela. Jewel. Jewel itu Sela. Hah? Jewel. 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 Mana boleh yang mau bakal edit pai tua? Boleh. Ah gitu gua. Nah, masih mau bakal lain masih kecil ini. Tanta muda begini pe cantik lagi. Cuma kan asyik sedikit tuh badan. Pe besar tuh dia. Ya, nah kasih naik sedikit supaya tebal kondisi. Ya. Nih, tuh suami istri biar bapakku sayang mak komai tua kurus dong kira enggak jadi makan. Jadi mesti anak bak kondisi, toh? Iya. Jangan bawa bakal lain. Kira-kira cuma sampai super mie. Sekarang ada petua wejangan yang akan diberikan oleh Bapak Chris dalam bentuk bahasa Jepang. Hah? Bahasa Jepang. Wejangan ini bahasa Inggris dulu. Oh, bahasa Inggris. Ada pepatah bahasa Inggris mengatakan berkasih-kasihanlah, yaitu made in Sweden. Bayang anak, coba mulai itu tangan. Ini kenapa ini? Kenapa ini? Tapi laki dah pukul. Oh ini tidak pukul. Dia yang di mana leh ada? Kenapa mas mau mulai hilang? Cuma di situ. Di pipi. Oh, ya. Dan ini yang apa yang dikaro ini coba? Dan yang tahu kemana? Oh ini tuh udah bakal lahirin dorang atau malam? Oh iya iya. Jadi ngana? Kemarin laki. Laki. Ada abang terbiasi. BKO ini bang? Hah? BKO kapan? Nah, ya. Penasihat di sini. Aman nih? Aman.